Ya, saya selama minta lakukan skit. Ya. Oke, saya dapat kenyataan media yang paling terbaru dari Menteri Kesihatan Rembau. Baru saja dia umum, untuk umur yang 18 tahun ke atas, kalau yang ambil Sinovac 2 dos, paling lewat harus ambil dos penggalak pada bulan Februari depan. Kalau tidak, status vaksinasi di MySejahtera akan tukar jadi tidak lengkap. Begitu juga untuk yang umur 60 tahun ke atas. Jadi saya tak ada masalah dengan dos penggalak. Tapi masalah sekarang, kebanyakan orang tua 60 ke atas, mereka ambil 2 dos Sinovac. Dan mereka tak mau mix dos penggalak. Dia tak mau mix Pfizer, tak mau mix vaksin yang lain. Jadi apakah usaha kerajaan negeri Perak untuk memastikan untuk mereka yang ambil dos Sinovac pertama, kedua, mereka boleh dapatkan booster dos Sinovac juga. Terima kasih. Let's go. Yeah. Masih saya pun baru mendapat maklumat itu yang dihantar kepada saya. Dan insyaAllah kita akan maklumlah dari masa ke semasa berkaitan dengan ini. Baik. Yang seterusnya. Dan laluan. Ya. Tentang dos penggalak juga. Berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Keranji, memang betul saya pun banyak terima luahan masyarakat bahawa mereka teragak-agak untuk dapatkan dos penggalak khususnya yang campuran vaksin. Jadi saya perhatikan baru ni di negeri Selangor, kerajaan telah laksanakan satu program Selvax booster di mana kerajaan negeri sediakan vaksin jenama Sinovac secara percuma kepada penduduk untuk selesai isu ni. Jadi saya harap untuk dapatkan pandangan daripada pihak kerajaan tentang ni, sebab ni isu yang memang sangat penting, khususnya apabila Menteri Kesihatan umumkan sebelum bulan 2 kena dapatkan dos penggalak untuk kekal status fully vaccinated. Terima kasih. YB, sekali habiskan dengan cepat. Akan dibawa kepada mesyuarat lah CITF yang diketuai oleh Datuk Siusa Kerajaan Negeri. InsyaAllah.